Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di acara malam ini ya. Hadir lagi dalam acara Temu Mitrans yang dilaksanakan oleh Mitrans sama Industri. Untuk dengan topik kelola cash flow Ramadan antara THR karyawan, omset, serta pandemi gitu ya teman-teman. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Gaby. Dan saya akan menemani teman-teman semua sebagai moderator selama 1 sampai 1,5 jam ke depan. Oke, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bisa cari tempatnya dulu, pastikan koneksi Anda stabil, mematikan video dan juga microphone Anda. Dan jika nanti selama berlangsung ada pertanyaan, bisa langsung ya teman-teman, langsung aja ditulisin di fitur Q&A yang ada di Zoom masing-masing. Karena kalau misalnya di fitur Q&A kita bisa lebih gampang nih untuk mensortir dan juga melihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua gitu ya, teman-teman. Oke, semoga suara saya juga sudah terdengar ya, teman-teman, untuk malam ini. Karena malam ini tuh topiknya sangat menarik nih, apalagi sebentar lagi kita udah mau Ramadan. Dan kebanyakan teman-teman di sini aku tahu pejuang bisnis juga nih. Kira-kira Ramadan ini gimana ya? Ini kita udah memasuki Ramadan walaupun Ramadan kedua nih selama pandemi gitu. Jadi kayak cukup banyak kayak effortnya untuk mempertahankan bisnis kita nih pada tahun ini gitu. Nah, selama sharing session ini kita akan lebih mengulas lebih tuntas bagaimana kita sebagai business owner, sebagai pejuang-pejuang bisnis bisa mengamankan cash flow, stok barang, menjelang bulan Ramadan ini ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, banyak juga nih minat untuk berjualan dan untuk pembeli di bulan Ramadan. Jadi semoga sharing session untuk malam ini bisa berguna ya teman-teman. Dan juga untuk membuat topik ini, kita ada dua narasumber yang ahli dalam bidangnya. Dan akan berbagi nih untuk teman-teman semua insight-nya lebih lanjut, oke? Jadi kita kenalin dulu yuk untuk narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Prita Gozi, selaku CEO dan Principal Consultant dari Zap Finance. Halo Mbak. Dan kita juga ada Mas Halo. Arief Media Dianto. Hai Mbak, ada Mas Arief Media Dianto selaku VP Syariah Investri. Selamat malam Mbak dan Mas. Malam Mbak Gaby, malam Mbak Berita. Sudah siapkah nih kita untuk sharing-sharing nih malam ini? Siap dong pastinya. Pasti siap dong. Siap dong. Kalau gitu teman-teman juga aku tahu nih pasti benar-benar entusiastik banget ya untuk dengerin apalagi dari ahli-ahli ini nih. Oke, jadi kalau gitu kita bisa langsung mulai aja ya dengan sesi pertama dari Mbak Prita yang akan membahas lebih tuntas tentang pengamanan cash flow UMKM, apalagi menjelang Ramadan ini. Silakan Mbak Prita. Oke. Halo semuanya, selamat malam yang hadir di ruang virtual ini. Terima kasih loh sudah bergabung bersama kami semua di webinar bersama Mitrans dan Investri. Nah, sambil aku juga akan share mengenai bagaimana nih kita bisa mengelola cash flow kita UMKM di jelang Ramadan. Boleh nggak aku juga pengen tahu dari teman-teman semua ini saat ini ada di kota mana dan punya bisnis apa? Silakan ketikkan di kolom chat supaya aku juga jadi tahu nih teman-teman saat ini bisnisnya apa-apa saja gitu ya. Oke, nah aku tidak akan berlama-lama supaya nanti kita lebih banyak ditanya jawab. Jadi aku akan masuk aja ke pertama karena biasanya orang tuh akan bertanya nih kalau misalnya kita punya sebuah bisnis, sebetulnya bisnis kita itu bisa dibilang sehat kalau apa sih gitu ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya parameter-parameter yang perlu kita pahami pada saat kita mengelola bisnis kecil kita. Oke. Nah, yang paling pertama itu yang kita mesti mengerti adalah kita harus memahami mengenai situasi keuangan dari bisnis kita. Terkadang pada saat kita punya bisnis,
kita tuh kerap lupa gitu loh menghitung sebenarnya bisnis kita tuh untung atau rugi. Padahal itu adalah hal yang utama banget dalam kita berbisnis. Nah, bisnis itu bisa dibilang laba, bisa dibilang impas atau break even, juga bisa dibilang rugi. Pasti kita maunya ada di posisi yang laba. Untuk bisa kita menghitung laba apa enggak, maka sebetulnya di dalam bisnis kita itu kita mesti memiliki pencatatan keuangan yang baik. Jadi teman-teman, kalau kita punya bisnis kecil apapun, alangkah baiknya kalau kita benar-benar bisa mulai untuk merapikan catatan keuangan. Nah, masalahnya banyak orang yang juga bingung. Aku belum Oke, belum next. Oke. Jadi banyak orang yang bingung gitu kan, banyak orang yang bingung, oke, ini sebenarnya gimana sih saya dalam mengelola bisnis saya? Saya tahu dari mana nih sebenarnya saya laba, impas, atau rugi? Ada tiga hal yang teman-teman perlu pahami. Nomor satu, teman-teman tuh perlu memiliki yang namanya neraca. Kalau teman-teman memiliki neraca, maka teman-teman itu akan ngerti banget sebetulnya posisi aset kita tuh seperti apa. Karena setiap kita mau menentukan nih, kita mau ekspansi atau nanti misalnya teman-teman mau jualannya lebih kenceng lagi di bulan Ramadan, maka kita mesti ngerti saat ini posisi keuangan kita tuh sehat atau tidak. Kita bisa dibilang sehat itu kalau misalnya aset yang kita miliki itu baru didanai oleh barangkali maksimal setengahnya dengan pinjaman. Setengahnya lagi memang dari uang kita sendiri atau dengan kemitraan dan lain-lain. Lalu kemudian nanti teman-teman akan melihat lagi nih di laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi itu berbeda dengan laporan arus kas. Kalau laporan arus kas itu lihatnya gampang, tinggal lihat mutasi rekening aja. That's why penting banget kita tuh menggunakan rekening tabungan bisnis. Karena kalau kita punya rekening tabungan bisnis, maka kita tuh jadi nggak tercampur-campur gitu dengan urusan-urusan yang lain. Jadi kalau mau tahu cash flow sebenarnya gampang banget, itu cuma tinggal lihat dari mutasi rekening. Tapi kalau laba rugi itu memang agak beda konsepnya, karena bisa aja penjualan kita itu dilakukan secara misalnya secara kredit atau nyicil atau ngangsur lah, kira-kira seperti itu. Jadi orang udah ambil barangnya tetapi cashnya belum kita terima. Oke, nah teman-teman, apa yang terjadi tuh kalau misalnya kita lalai dalam melihat nih situasi-situasinya? Nah, di slide selanjutnya aku akan share nih, aku akan kasih lihat ke teman-teman semua. Oke, kalau kita punya suatu usaha nih, sebenarnya usaha kita itu bisa dikategorikan secara umum sih menjadi tiga tempat: startup, yang lagi berkembang, dan juga yang mature. Aku tuh udah berapa kali ya talk show bareng sama Om Ben tadi tuh yang ada di TVC sebelumnya. Itu bisa dibilang dia cerita gitu ya. Jadi oh dia awalnya gini, apa jualannya tuh laku banget, apa sendal umroh dan lain-lain. Ternyata pada saat terjadi pandemi kan ya umroh juga nggak berjalan kan. Waktu itu bahkan naik haji aja juga sempat terhenti. Saya nggak tahu kok tahun ini gimana. Tapi rupanya akhirnya Om Ben tuh balik lagi ke bagian startup itu karena waktu itu dia cerita ya, waktu itu ada webinar di tahun lalu, dia bilang dia pivot gitu loh. Nah, artinya bisnis kita itu tuh juga bisa maju mundur. Kalau misalnya kita udah terbiasa nih dan kita merasakan growth misalnya dari apapun yang kita hasilkan sekarang. Ternyata nanti kita mau bulan Ramadan nih. Nah, pertanyaannya adalah kita mau kencengin penjualan dengan barang yang udah ada atau kita menciptakan suatu barang yang baru. Berarti kalau kita juga menambah suatu barang yang baru, maka balik lagi nih masuk ke dalam startup. Tapi kalau misalnya kita mungkin memperluas gitu ya atau menambah lagi nih barang dagangan kita, tetapi kita udah pernah jual itu, berarti kita masuknya ke fase growth. Nah, apa sih sebenarnya nanti dampaknya nih terhadap cash flow kita? Oke. Pertama, kalau ternyata kita di sini adalah balik ke awal, maka secara laba itu bisa jadi belum ada laba atau malah negatif kalau kita tidak melakukan tes pasar yang baik. Karena kalau tes pasar yang baik tidak kita lakukan, khawatirnya ternyata jualan kita mungkin laku, tetapi kita salah hitung. Jadi cost of production-nya salah hitung dan pricing-nya mungkin tidak tepat. Lalu kalau itu terjadi apa? Berarti nanti akan ada masalah nih di arus kas operasional. Menjadi negatif karena kita sudah pakai di awal pada saat kita produksi barang-barangnya.
Lalu untuk investasi gimana? Sama, karena mungkin kita menciptakan barang baru, kita produksi baru, kalau kita tidak menggunakan alat produksi yang sudah ada, maka mau nggak mau kan berarti kita menambah alat produksi ini mungkin. Otomatis di situ ada investasi. Nah, investasi itulah yang membuat cash flow kita keluar. Nah, disitulah teman-teman kenapa pentingnya pada saat kita nih jelang Ramadan dan di bulan Ramadan kita mungkin mau melakukan berbagai hal, mungkin itu menjadi titik balik kita di era pandemi ini. Jadi mungkin tahun lalu wah berantakan, terus tahun ini yes kita bangkit lagi, berarti kita tuh harus sadar bahwa arus kas kita itu harus cukup untuk operasional. Oke, jadi kita mesti paham dulu bisnis kita adanya di mana. Apakah kita sekarang sedang meniti lagi dari nol? Apakah kita sudah fasenya memang sudah lagi menaik? Atau bahkan kita sekarang mature? Nah, masing-masing itu nanti akan ada konsekuensinya dari segi cash flow. Nah, di situ akhirnya kita jadi mikirkan, next slide-nya adalah cash flow kita di masa pandemi kayak gimana nih teman-teman? Nah, cash flow di masa pandemi itu kan banyak tantangannya ya. Mari kita lihat apa saja tantangan di masa krisis seperti ini. Ada teman-teman yang mengalami nggak punya kas. Ada teman-teman yang mengalami kesulitan bayar pinjaman yang sudah jatuh tempo. Tapi terus dia bingung karena arus kasnya tidak ada. Ada teman-teman yang mengalami kok penjualannya turun terus ya. Barangkali mesti mengidentifikasi ulang gitu kan bisnis yang mau dilakukan. Ada teman-teman yang persediaannya tuh numpuk banget nggak keluar-keluar gitu loh. Berarti harus merubah strategi dalam berjualannya. Lalu ada juga yang mungkin baru mau go digital karena selama ini mungkin caranya itu masih cara yang konvensional. Kemudian karena ada pandemi akhirnya mulai ini beralih ke digital tapi perlahan karena mungkin dananya juga tidak siap. Dan mungkin yang terakhir juga mulai mencari banyak model bisnis tetapi nggak bingung atau nggak paham lah ini kira-kira dapetnya dari mana. Kira-kira kayak gitu. Nah, teman-teman, pada saat kita mengalami tantangan nih di masa krisis seperti ini, maka pertanyaan berikutnya adalah, what do we need to do? Oke, apa sih yang perlu kita jual dan caranya gimana? Oke, mari kita lihat. Kalau misalnya kita mau bulan Ramadan, terus di bulan Ramadan itu kita paham nih, kalau kita ternyata mau mulai lagi dari nol gitu ya, startup tadi itu, kita punya di situ suatu tantangan di mana cash flow untuk operasional itu bisa berantakan. Berarti kita harus fokus pada barang dan jasa yang memang diminati di masa pandemi dan juga Ramadan ini. Kenapa? Karena kita tidak punya banyak ruang untuk tes pasar. Jadi tips pertama adalah, kita coba untuk identifikasi dan kita fokus aja. Alih-alih kita punya banyak sekali alternatif, mungkin kita fokus hanya pada 1, 2, 3, 4, atau bahkan 5, tetapi itu adalah barang-barang yang best selling lah, kira-kira gitu. Lalu turunkan margin dulu, tetapi perbanyak volume. Kenapa? Karena harapannya daya beli masyarakat juga meningkat di bulan Ramadan, gitu kan. Kemudian, digitalisasi usaha. Nah, digitalisasi usaha ini jangan hanya berpikir bahwa ini promosi atau marketing digital. Ini namanya digitalisasi usaha itu tuh luas sekali. Dari mulai finance, operations, bahkan HR itu bisa dilakukan secara digital. Dan of course selling, gitu kan. Selling sekarang juga digital. Ah, contohnya gimana? Banyak banget. Misalnya financing, sekarang juga istilahnya teknologi, fintech, investri hadir di situ, mid-trans hadir di situ. Itu adalah salah satu bentuk digitalisasi usaha. Nah, teman-teman, saya selalu nggak berhenti-henti mengingatkan teman-teman mengenai quotes ini. Yaitu, quotes-nya adalah, cash is king, but cash flow is queen. Artinya, bolehlah teman-teman merasa bahwa kayaknya sekarang cash saya udah banyak. Tetapi, yang akan membuat bisnis kita bertahan adalah alirannya, harus ngalir. That's why kalau trik dari saya, karena kebetulan saya juga pemilik mengelola bisnis juga kan sekarang gitu ya, di masa pandemi kemarin kan juga setahun nih alhamdulillah sudah bertahan gitu. Itu prinsipnya adalah cash flow itu tuh harus di-manage. Bisnis akan berhasil kalau kita mampu mengelola cash flow. Even rumah tangga kita aja, keuangannya juga akan berhasil. Itu bukan perkara-kara investasi apa. Kalau kita bisa mengelola cash flow.
So it's very important for us. Nah, sekarang cash flow tuh bagaimana sih yang sehat pengelolaannya? Mari kita lihat. Nomor satu, persiapkan dana cadangan darurat. Dana cadangan darurat tuh apa sih? Satu, perlunya ada dana cadangan bisnis. Nah, dana cadangan bisnis ini adalah dana yang akan kita baru pakai kalau ternyata penjualannya tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kita perlu membayarkan kewajiban-kewajiban. Contoh, THR karyawan. Terus kewajiban-kewajiban seperti listrik dan lain-lain. Dan juga komitmen. Komitmen itu ya pembayaran cicilan pinjaman, itu adalah komitmen. Jadi sesuatu yang memang sudah kita komit dan memang harus kita bayarkanlah di bulan tersebut. Nah, kas ini perlu dipersiapkan sebagai cadangan aset. Kalau kita menggunakan ya teori perseteruan terbatas, jadi PT, itu prinsipnya dia tuh mencadangkan kira-kira 20% dari modal dasar perusahaan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengancar-ancarkan untuk bisnis UMKM kita gimana? Ya mungkin kira-kira modalnya berapa sih yang waktu kita pakai nih buat kita menjalankan bisnis itu? Ya kita coba deh, sekitar 20% itu mesti di set aside dan itu menjadi dana cadangan untuk bisnis kita. Nah, selain dana cadangan bisnis, lihat sampingnya itu adalah dana cadangan untuk rumah tangga. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengesampingkan rumah tangga kita. Kita sebagai business owner, apalagi yang small, medium, enterprise, nggak bisa kita pungkiri bahwa financial rumah tangga kita itu dalam saat bersamaan perlu dikelola bersamaan dengan bisnis. So, it's very important for us untuk menjadikan rumah tangga kita tuh tetap aman. Bayangkan kalau Anda lagi pusing mengelola bisnis atau lagi perlu berkreasi, terus rumah tangga juga keuangannya lagi wah gitu ya, kan pusing banget ya, kita juga tidak bisa kreatif lah dalam mengeluarkan ide-ide. So, penting banget supaya kita bisa kreatif dan kita bisa memanage bisnis kita dengan baik, maka kita perlu memastikan bahwa financial rumah tangga kita berjalan dengan baik. Nah, untuk business owner, dana cadangan untuk rumah tangga itu sebenarnya kira-kira 12 kali pengeluaran rutin bulanan kita. Banyak banget Mbak Prita, I'm so sorry. Karena memang kalau pengusaha ya seperti itu. We need to understand bahwa kita sebaiknya mengelola usaha kita itu dengan pikiran tenang, dan tenang itu selalu datang dari dana cadangan darurat. Yang kedua adalah teknik pengelolaan arus kas 911. Nah, ini ada tiga. Oke, mari kita lihat di slide ini. Dari laba rugi, pisahkanlah dan evaluasi mana yang biaya tetap. Kenapa? Karena laba rugi itu sebenarnya turunnya ya dari omset, kemudian dia akan keluar dulu kan untuk HPP, harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Itu sebenarnya ya variable. Karena variable tergantung dari produksi barangnya seperti apa. Namun kalau misalnya untuk let's say biaya tetap, itu kayak biaya gaji, kemudian listrik gitu ya, atau misalnya sewa tempat, gudang, dan lain-lain, itu adalah biaya tetap. Biaya tetap itu jualan jalan nggak jalan, ya itu pasti keluar. So, itu penting banget untuk dialokasikan di pertama. Lalu dari neraca, kita mesti ngerti banget nih, dengan cash flow kita yang mungkin agak terbatas, dan kita harus cermat. Pembelian aset investasi apa nih yang perlu kita lakukan dengan sebaik-baiknya? Jangan sampai aset investasi yang mau kita beli atau dari neraca itu tidak tepat guna untuk bisnis kita. Karena kalau tidak tepat guna, maka aset itu tidak akan jadi produktif. Itu ada rasionya sebenarnya, mengukur aset productivity itu sebetulnya ada rasionya. Anda tuh bisa cek sebetulnya ya, dari investasi aset yang sudah pernah Anda lakukan, sebetulnya seberapa produktif sih aset yang kita beli tersebut. Lalu dari arus kas. Nah, dari arus kas itu untuk operasional usaha kita, kita perlu banget untuk menjaga arus kas itu untuk 3 bulan ke depan. Apa saja yang perlu dijaga? 3 hal. Kewajiban internal yang tadi udah kita mention, yaitu gaji, THR, dan lain-lain. Lalu komitmen eksternal seperti pinjaman contohnya, dan investasi jangka pendek. Ya, kalau Anda mau cari omset, oke, kan itu kan tema kita ya, antara THR, omset, dan bagaimana kita surviving the pandemic gitu. Karena kalau kita mau membesarkan omset, berarti ada investasi yang perlu kita lakukan dalam jangka pendek. So, we must ensure
arus kas itu tersedia untuk tiga hal ini. Oke, ini adalah bagaimana kita memilih, memprioritaskan pengelolaan arus kas di masa pandemi. Pada saat Anda melakukan ini, baru Anda lihat, ada enggak supporting untuk bisa memenuhi kebutuhan cash flow kita? Pertimbangannya kan selalu dua, apakah pakai uang sendiri atau mengambil pinjaman. Nah, mari kita lihat pertimbangan dalam mengambil pinjaman seperti apa. Pertama, kita tuh perlu banget menghitung kebutuhan pendanaan. Yang paling bahaya adalah kita asal-asal. Jadi kita tidak benar-benar menggunakan data, tidak menganalisa, kemudian kita berpikir, ah kayaknya saya butuh sekian. Tapi turun dari mana angkanya kayak dari langit gitu loh. Kayak tidur, terus bangun tidur kayak ada wangsit gitu. Jangan seperti itu. Hitung kebutuhan pendanaan di masa pandemi itu terlalu agresif lah. Tetapi semuanya harus ada ukurannya. Nah, ukurannya itu namanya financial modeling. Kalau bahasa sederhananya itu kayak pro forma statement lah. Jadi kita kayak membuat proyeksi, okay, kalau penjualan kita laku sekian, maka kira-kira saya mesti produksi, kita mesti punya berapa sih uang untuk produksi. Kalau misalnya sensitivity analisisnya itu lagi pesimis, aduh kayaknya cuma bisa kejual sekian, apa yang terjadi? Nah berarti begini, jadi kira-kira seperti itu. Maka kita akan mengambil pinjaman sesuai dengan rentang yang ada di sensitivity analisis kita. Lalu kita lihat dampaknya terhadap neraca keuangan. Rasio tuh di situ. Itu yang tadi saya bilang. Misalnya Anda beli beli misalnya handphone gitu ya. Handphone ini let's say untuk menunjang transaksi digital. Handphone ini dibelinya dengan apa? Kalau handphone ini dibeli semuanya dengan pinjaman, berarti rasionya itu benar-benar istilahnya pengungkitnya tuh 100%. Jadi kalau sampai kita nggak sanggup bayar, ini handphone mesti dijual. Udah dijual pun belum tentu uangnya semuanya bisa bayar pinjaman. Itu sebabnya rasio tuh harus dijaga. Kita harus menjaga supaya neraca kita tuh tetap sehat. Neraca yang sehat itu umumnya rasio pinjamannya itu setengah dari ekuitas. Itu kira-kira begitu. Ya, kemudian pertimbangan dari alternatif sumber pendanaan. Kita harus sadar bahwa sekarang mendapatkan sumber pendanaan tuh banyak. Tapi yang cocok buat kita yang seperti apa? Mari kita lihat opsi-opsinya. Opsi dalam sumber pendanaan itu bisa dimulai dari perbankan. Ini resikonya memang terbilang kecil, tapi memang prosesnya panjang banget. Pertanyaannya, Ramadan tinggal beberapa hari lagi, Anda punya nggak waktu untuk waktu untuk ya mempersiapkan untuk mendapatkan kucuran misalnya pinjaman atau pembiayaan. Nah, kalau misalnya begitu lalu apa? Kita bisa masuk ke peer-to-peer lending. Kenapa? Karena peer-to-peer lending itu biasanya memberikan kemudahan yang memang lebih lenient terhadap pengusaha-pengusaha yang mungkin memang mengajukan ke perbankan itu akan prosesnya panjang. Padahal kebutuhan kita udah tinggal beberapa hari lagi. Oke, opsi lain adalah gadai hingga pinjaman pribadi. Otomatis resikonya semakin tinggi gitu ya. Karena makin dapatnya juga cairnya gampang banget gitu. Ya itu juga bisa macam-macam, nanti bisa aja misalnya tingkat suku bunganya itu juga terlalu tinggi lah. Kemudian kalau nanti ada masalah juga dispute management-nya juga lebih berat kalau misalnya pinjaman pribadi seperti itu. Oke, nah jadi pertimbangkanlah opsi-opsi yang mana yang memang kiranya bermanfaat untuk Bapak Ibu yang memiliki bisnis. Nah, apa sih manfaat untuk mengakses pembiayaan sebetulnya bagi UMKM? Manfaatnya itu paling nggak ada tiga. Yang paling pertama adalah menambah modal usaha kita. Supaya apa? Supaya kita bisa meraup, ya itu tadi, pertumbuhan di musim yang istilahnya bisa dibilang harapannya daya beli masyarakat itu akan meningkat. Karena Ramadan itu ya kita nggak bisa pungkiri ya, memang pengeluaran masyarakat itu hampir selalu tuh tinggi itu di bulan Ramadan. Lalu dengan adanya pembiayaan, maka kita mengharapkan likuiditas tetap terjaga. Ingat tadi
presentasi saya di awal, bahwa terutama mereka yang berada dalam kondisi startup atau yang baru mulai lagi nih, nah itu di situ cash flow tuh jadi utama banget, penting banget untuk dijaga. Dengan bantuan pembiayaan, maka likuiditas itu akan harapannya tetap terjaga. Lalu memberikan kemudahan untuk mengembangkan usaha. Jadi kita harus sadar juga bahwa untuk meraup keuntungan di bulan Ramadan, memang kita harus berani juga untuk grow our business. Otomatis untuk bisa grow the business, maka kita juga perlu dibantu dengan pembiayaan. Nah teman-teman, terakhir dari saya adalah tips bagi para pengusaha. Kira-kira apa nih yang perlu kita lakukan sebagai kita pengusaha meskipun masa pandemi, tetapi kita harus penuh semangat dong. Nomor satu, siap mental dan siap finansial menjadi pengusaha. Kita semua di ruang virtual ini, kalau Anda memang sudah punya usaha, saya yakin betul, Anda adalah pribadi yang resilient. Anda hari ini masih bisa hadir di webinar ini, berarti saya perlu acungkan jempol. Anda semua sudah luar biasa sekali. Pandemi ini bukannya hal yang mudah, ini adalah hal yang tidak mudah. Tapi kalau Anda bisa bertahan, dan itu adalah one appreciation for all of you. Nah, berikutnya adalah siap finansialnya. Siap finansialnya itu gimana? Jaga cash flow bisnis. Oke, apa sih do's and don'ts-nya dalam menjaga cash flow bisnis? Yang paling pertama, apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Yuk kita cek, kenali dulu bisnis kita. Apa nih produk-produk unggulannya? Gak apa-apa, ada produk yang tidak kita produksi dulu. Gak usah merasa baper ya, namanya bisnis tuh gak usah baper. Jangan begitu. Saya pun dalam mengelola Z Finance, itu juga ada produk-produk jasa yang memang tidak kita lakukan dulu gitu loh. Kenapa? Karena we just wanna focus di produk unggulan kita. Semakin kita baik pun, perfection itu akan muncul. Dan akan lebih mudah juga cost structure dan lain-lain. Cost structure berarti kita harus mengetahui biaya produksi, sehingga kita jadi ngerti kita bisa berhematnya gimana. Economic of scale. Bayangkan kalau Anda bikinnya dikit-dikit gitu apa, dikit-dikit gitu tapi banyak alternatif, bayangkan economic of scale-nya nggak dapet. Tapi kalau Anda bikinnya misalnya dengan partai yang lebih besar, lalu kita dapet tuh economic of scale-nya, maka harapannya ongkos produksi juga akan bisa ditekan. Lalu kita perlu melakukan promosi untuk meningkatkan penjualan. Ya bagaimanapun juga, branding is very important. Itu nggak ada cerita lah. Gimana caranya supaya brand kita tuh tetap diingat gitu loh oleh calon pembeli kita. Nah, kemudian kita mesti menyiapkan rencana cadangan kalau misalnya ternyata apa yang kita sudah siapkan terutama di bulan Ramadan itu tidak berjalan. Yang jangan dilakukan adalah membeli investasi aset yang sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh terhadap profit. Jadi nice to have, tetapi sebenarnya dia tuh impact-nya ke profit tuh enggak signifikan lah gitu kira-kira. Contohnya, misalnya let's say kalau yang saya paling gampang nih ya, let's say misalnya tungku untuk masak. Jadi let's say misalnya Anda punya usaha kue kering atau apa gitu ya, mungkin saat ini udah punya yang 4 tungku. Dan 4 tungku itu sebenarnya udah very efficient untuk produksi yang Anda sanggupi. Terus Anda mau nambah lagi, tambah lagi lah ini. Jadi investasinya ada, tapi sebenarnya produksinya juga nggak sanggup. Tungku itu nggak bisa jalan sendiri, harus ada orang yang ngerjain. Tapi kalau Anda nggak punya sumber daya buat ngerjain, itu jadi percuma. Ya, itu produktivitas dari asetnya itu jadi rendah banget gitu. Utilisasi asetnya itu rendah banget. Lalu yang jangan dilakukan adalah lalai mengevaluasi cash flow secara berkala. Kalau aku tuh ya, tiap 2 hari sekali pasti lihat cash flow. Karena itu adalah menjadi analisa kita, pengingat kita, apa sih yang perlu kita lakukan. Strategi itu jangka panjang, tactical itu jangka pendek. Secara taktis, kita mesti ngerti financially apa nih yang perlu kita ambil keputusannya. Dan yang juga jangan dilakukan adalah tidak konsisten dalam menerapkan evaluasi secara berkala. Jadi nanti kapan gitu ya rajin, nanti kapan cuek gitu. Jangan seperti itu. Percaya sama saya, mengelola cash flow bisnis itu sebenarnya mudah, tetapi dibuat jadi susah. Karena kalau udah ditunda sekian lama, jadi kayaknya tuh banyak banget gitu mesti dilihat. Tetapi kalau Anda lakukan secara berkala, dan sebenarnya tugasnya tuh jadi terbaik. Yang terakhir, let's shape.
Apa tuh Let's Shape Up? Ini adalah suatu singkatan yang saya mau kasih supaya Anda semua siap mental menjadi pengusaha, terutama memasuki Ramadan. Nomor satu, always have startup mindset. Apa maksudnya? Bukan berarti kita mesti punya startup, enggak, tetapi idenya tuh baru terus, kreatif terus, jangan pernah puas gitu loh. Even kita ngerjain hal yang sama pun, tetapi kerjakanlah dengan cara yang lebih baik lagi. Even produknya juga sama, tetapi kita produksi dengan cara yang lebih efisien lagi. Lalu H-nya adalah human at the core. Pernah lihat kan drama Korea? Cie. Kan di situ dibilang, business is about people. Jadi pastikan bahwa pada saat kita menjalankan usaha ini, bahwa kita didukung oleh tim atau orang-orang yang tepat, termasuk diri kita sendiri. Lalu A-nya adalah acceleration of digital technology and analytics. Boleh banget branding dan lain-lain menggunakan social media dan lain-lain, tapi yang penting itu data. Jadi bukan tebak-tebak buah manggis, tetapi berdasarkan data, then we take decision untuk apa nih yang perlu kita lakukan. Mana produk yang mau kita istilahnya kita push dan mana yang mungkin kita harus pull dulu, kira-kira begitu. P-nya adalah purpose-driven playbook. Jadi, to understand why you create it. Why do you sell that product? Kita aja nggak perlu atau nggak mau demo, kira-kira kayak, misalnya ini produk bukan untuk end user, tetapi ini adalah bahan baku, then understand bahwa ini akan kepake nggak untuk end user. Karena at the end of the day, all business itu adalah serving apa namanya the environment gitu loh, dimana di dalamnya termasuk kita-kitanya ini sebagai penggunanya. Dan yang terakhir adalah selalu bisa adaptif terhadap ekosistem yang ada. Dan kalau sekarang kita sudah disuguhi dengan kemudahan teknologi dan digitalisasi, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Kira-kira itu bisa saya sampaikan kepada teman-teman, Bapak-Ibu semua di ruang virtual ini. Pasti mungkin cukup. Kita juga sering berbagi tips-tips mengenai bagaimana mengelola untuk keuangan juga di Instagram, Twitter, dan juga Facebook Zep Finance, dan juga YouTube TV. Jangan lupa juga untuk selalu tripod. Ada kami juga di situ yang suka sharing di podcastnya Investree. Terima kasih banyak. Semoga tips tadi bisa bermanfaat dan bisa membuat usaha Anda semuanya semakin berkembang dimulai dari bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cash flow is king. Cash is king, but cash flow is queen. Benar-benar itu nancep banget tuh Mbak quote-nya ya. Jadi kita harus ini ya, kita harus lebih jeli nih untuk analisis. Jangan takut ya ngintip-ngintip cash flow ya Mbak. Malah harus sering-sering kita gitu. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Prita untuk sesi sharingnya. Bener-bener aku banyak belajar kok dari sharing sesi ini. Dan kita akan ketemu lagi nanti Mbak di sesi Q&A di akhir. Terima kasih banyak Mbak. Siap. Oke, teman-teman. Semoga sesinya insightful ya untuk teman-teman semua. Berharga banget sih menurut aku itu. Semua pesan-pesan yang disampaikan sama Mbak Prita itu ngena banget, apalagi untuk pejuang-pejuang bisnis, tepatnya menjelang bulan Ramadan nih, kan kita harus bersiap-siap banget kan untuk hadapi banyaknya demand selama bulan Ramadan, dan juga ini kita memasuki bulan Ramadan kedua selama pandemi ini, jadi banyak cobaannya, tapi aku yakin banget sih peluang untuk berbisnis itu masih ada selama semangatnya juga masih tinggi, kayak yang tadi Mbak Prita bilang ya, selalu punya semangatnya, selalu punya ide-idenya, jangan ditahan, keluarkan saja gitu. Nah, aku juga mau ngingetin lagi nih untuk teman-teman semua, kalau misalnya selama sesi ini ada pertanyaan, bisa langsung aja ditulisin di kolom Q&A, di fitur Q&A di Zoom-nya masing-masing, karena dari situ kita juga jadi lebih gampang ya untuk ngeliatnya teman-teman, karena kalau di chat nanti takutnya ketutupan, kelelep, atau apa gitu. Jadi mendingan langsung ditulisin di fitur Q&A. Nanti kita bisa sama-sama bahas di akhir dalam sesi Q&A kita ya. Nah, untuk sesi kedua ini kita ada sesi dari Mas Arief. Ya, Mas Arief selaku VP Syariah Investree. Sudah siap Mas Arief?
Oke, jadi Mas Arief akan membawakan topik yang ini ya, yang sangat menarik juga nih, yaitu tentang cash flow jelang Ramadan. Gimana sih caranya kita balance nih antara THR karyawan, omset, dan pandemi. Gimana nih Mas Arief? Bisa langsung Mas Arief, silakan. Masih ke-mute, masih ke-mute. Oh iya, Mas Arief masih ke-mute, sorry. Bisa diulang Halo. lagi Mas Arief. Halo Mas Arief. Terlalu semangat Mbak Gaby. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Izinkan saya Arief untuk bisa sharing. Kalau tadi Mbak Prita sudah banyak memberikan tips-tips terkait dengan bagaimana mengelola keuangan. Nah, sekarang saatnya saya bagian dari Investree untuk bisa menjelaskan apa sih itu Investree secara khusus dan apa sih sebenarnya bisnis financial technology atau P2P lending yang tadi sudah sempat disebutkan yang insya Allah bisa membantu bisnis rekan-rekan terutama di saat menjelang Ramadan dan Lebaran ini. Kita masuk ya, next. Nah, bisnis P2P sendiri adalah sebuah solusi atas masalah inklusi keuangan di Indonesia. Ada yang tahu mungkin masalah inklusi keuangan itu apa? Nah, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, di Indonesia sendiri saat ini, khusus untuk industri ekonomi syariah, itu sudah ada 14 bank syariah, di mana 20 unit usaha syariah diantaranya, dan 163 bank perkreditan akses syariah. Dengan 222 juta populasi muslim, dari total 270 juta populasi penduduk Indonesia, menjadikan Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dan yang unik adalah, dengan pasar sebesar itu, ekonomi syariah baru mengkontribusikan sebesar 6% dari pangsa pasar yang ada. Sehingga kalau kita bicara soal ekonomi Islam, dari demografi yang ada, kemudian dari semangat rekan-rekan pengusaha muslim, adalah pengusaha saat ini yang mencoba untuk bertransaksi secara syariah menjadi lebih tinggi, itu menjadi sebuah kesempatan bagi kami pelaku industri keuangan syariah untuk bisa menggrab market yang lebih besar. Next. Nah, jadi apa sih bedanya P2P seperti Investree dengan bank? Nah, tadi sudah sempat disebutkan ya. Jadi yang membedakan P2P sendiri dengan bank adalah actually kita merupakan jawaban atas masalah inklusi keuangan di mana sebagian besar masyarakat Indonesia belum terjangkau layanan keuangan baik itu pembukaan tabungan, giro atau deposito, baik itu juga akses terhadap kartu kredit, baik itu akses terhadap kredit atau pembiayaan, baik itu akses terhadap kantor layanan keuangan. Dengan adanya digital, kita harapkan akses keuangan tersebut bisa lebih mudah digunakan, bisa lebih mudah melakukan penetrasi kepada masyarakat di seluruh daerah di Indonesia, sehingga efeknya adalah masyarakat Indonesia yang bisa bertransaksi keuangan menjadi jauh-jauh lebih banyak, dan secara otomatis akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Indonesia secara lebih tinggi. Sehingga kalau kita bicara P2P versus dengan bank, P2P sendiri tadi adalah jawaban atas masalah inklusi keuangan, di mana inklusi keuangan tersebut belum terjamah oleh bank. Sehingga secara definisi, demografi kita atau market kita itu berbeda dengan market bank. Kita menyasar masyarakat-masyarakat atau penduduk Indonesia yang belum terjangkau layanan keuangan. Khusus di P2P sendiri, kita akan fokus kepada akses kredit atau akses pembiayaan. Di mana saat ini, banyak pelaku-pelaku usaha, khususnya SME atau UKM, yang tidak bisa mendapatkan layanan perbankan dengan berbagai alasan. Seperti tadi mungkin, bisnisnya baru dimulai, kemudian memerlukan jaminan, prosesnya lebih panjang, butuh legalitas, butuh track record, dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan adanya digitalisasi, dengan adanya P2P fintech atau P2P lending, kita harapkan kita bisa mendapatkan akses data informasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis keuangan, sedemikian sehingga data atau akses informasi keuangan tersebut bisa kita gunakan untuk melakukan assessment atau review pembiayaan. Which is itu semua adalah rekan-rekan UKM yang telah terdigitalisasi, salah satunya dengan adanya bantuan dari Mitrans itu sendiri. Next. Nah, kalau kita mundur sedikit, tadi kita sudah sempat ngomong fintech, apa sih sebenarnya fintech itu?
Fintech sendiri adalah financial technology. Segala sesuatu terkait dengan layanan keuangan yang diberikan asistensi atau dukungan dengan teknologi. Kalau zaman dahulu mungkin kita sering, kalau kita mau transfer uang ya, kita datang ke kantor pos, isi belangko, buat kad, kemudian dikirim melalui kantor pos, beberapa waktu kemudian uangnya sampai ke tujuan. Seiring berjalannya teknologi, muncullah teknologi untuk bisa melakukan transfer secara lebih cepat menggunakan data elektronik. Kita sebut sebagai transfer elektronik bank. Sistemnya kita sebut sebagai SKN, atau Sistem Clearing Nasional. Semakin maju lagi, muncullah sistem RTGS. Semakin maju lagi, sekarang bisa real-time menggunakan ATM, mobile banking, atau internet banking. Sehingga, alur transaksi, perpindahan uang yang zaman dahulu lebih susah secara proses, lebih lama secara proses, dan mungkin biayanya lebih mahal, seiring berjalannya waktu, dengan adanya teknologi, hal itu bisa direduksi. Itulah salah satu contoh. Nah, contoh dua kredit apa lagi? Tadi, kalau kita datang ke bank, mungkin kita akan mengalami kesulitan. Karena apa? Nah, bisnis kita belum punya pelaporan yang baik. Kita tidak punya cukup dana untuk membuat laporan, manajemen yang proper sesuai dengan ketentuan bank. Kita juga mungkin belum punya perizinan atau masih sangat sederhana. Sehingga ketika kita datang mengajukan pembiayaan ke bank, hal tersebut akan menjadi lebih sulit dan lebih challenging. Nah, dengan adanya P2P, itu akan menjadi jawaban bagi permasalahan atas akses kredit atau pembiayaan. Lanjut. Nah, kalau kita ngomongin investri tadi adalah P2P ya, rekan-rekan sekalian. P2P sendiri merupakan sebuah lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sedemikian sehingga kita akan dipantau, dimonitor, dan diberikan pagar-pagar atau regulasi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan transaksi. Nah, apa yang membuat kita berbeda? Kalau kita ngomongin syariah, berarti insya Allah kita memiliki panduan atau guidance. Apa itu guidance-nya? Karena kita hidup di Indonesia, kita menunduk pada fatwa atas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, atau sering kita sebut sebagai DSN. Nah, dengan adanya fatwa tersebut dan adanya digitalisasi menjadi sebuah kombinasi yang lengkap bagi investor syariah untuk apa? Untuk tadi memberikan akses kredit atau pembiayaan bagi pelaku UKM yang insya Allah juga sesuai dengan syariah. Jadi tidak hanya memberikan keuntungan dunia, tapi juga memberikan ketenangan hati dan insya Allah keberkahan. Next. Nah, sebagai informasi, di Indonesia sendiri, kalau kita ngomongin fintech, P2P, ada dua terminologinya, rekan-rekan. Yang pertama adalah terdaftar atau register. Di Indonesia saat ini, ada lebih dari 10, tepatnya ada 13 pemain fintech yang sudah mendapatkan registrasi dari OJK. Dan 3 di antaranya sudah mendapatkan izin. Jadi level berikutnya dari terdaftar adalah mendapatkan izin atau license. Dan investor menjadi salah satunya, dan juridiknya adalah investor menjadi satu-satunya P2P di Indonesia yang bisa menjalankan kedua roda bisnisnya, baik itu secara konvensional maupun secara syariah. Dan insya Allah, dengan skala bisnis yang sudah ada di investor dan juga di investor syariah, itu akan memberikan opsi pembiayaan bagi masyarakat, bagi pelaku usaha UKM dan SME yang menjadi lebih luas, lebih variatif, dan lebih menarik bagi dari pelaku-pelaku usaha tersebut. Next. Nah, investasi syariah sendiri, apa sih yang membuat dia menjadi syariah? Nah, kita bisa lihat satu-satu rekan-rekan. Kalau kita ngomong investasi, lanjut. Khususnya investasi syariah. Next. Next. Nah, investasi syariah sebagai P2P memiliki peran. Perannya apa rekan-rekan? Perannya ada 3. Peran yang pertama adalah mempertemukan antara borrower dan lender. Jadi konsep bisnis peer-to-peer, ada peer pemilik dana, ada peer yang butuh dana. Peer yang memiliki dana kita sebut sebagai lender, peer yang membutuhkan dana kita sebut sebagai borrower. Jadi tugas investor adalah mempertemukan orang-orang yang memiliki kelebihan dana dan orang-orang yang membutuhkan dana dalam bentuk platform. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah
platform tersebut memiliki fungsi untuk memberikan assessment. Kenapa? Secara fitrah, secara default, orang yang butuh pembiayaan itu jauh lebih banyak dibandingkan orang yang memiliki kelebihan dana. Sedemikian sehingga kita harus bisa memastikan bahwa orang-orang yang memiliki kelebihan dana bisa menyalurkan dana secara tepat kepada orang-orang yang butuh pembiayaan. Vice versa dan kebalikannya, orang-orang yang butuh pembiayaan harus secara tepat, selektif, untuk bisa kita berikan, kita tawarkan kepada para lender atau orang yang membutuhkan penyaluran dana. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagai bentuk kepatuhan kami terhadap regulasi yang ada di Indonesia, khususnya terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, maka kita wajib melakukan administrasi dan dokumentasi atas seluruh transaksi-transaksi yang dilakukan antara tadi pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Untuk apa? Agar transaksi yang dilakukan dan memiliki dasar hukum yang kuat dan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak. Itu Bank Investree. Next. Nah, kemudian apa yang membuat Investree bisa mengklaim dirinya Investree Syariah? Nah, yang menarik di sini adalah tadi kita merujuk kepada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan yang menarik adalah fatwa terkait dengan bisnis P2P, P2P lending khususnya, ada satu fatwa yang terbit pada tahun 2018, 3 tahun yang lalu. Fatwa tersebut, fatwa nomor 117 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Nah, fatwa tersebut merupakan rujukan bagi seluruh pelaku fintech di Indonesia. Dan yang menarik adalah fatwa tersebut terbit atas inisiatif dari Investree. Sehingga pada waktu itu Investree melakukan request kepada Dewan Syariah Nasional MUI untuk kemudian kita lakukan workaround atas kasus-kasus kontroversial yang ada, dan alhamdulillah kita lakukan fatwa tersebut yang sampai saat ini digunakan oleh berbagai pelaku fintech untuk menjalankan dan menjadi rujukan bagi aplikasi prinsip syariah khususnya di B2B. Yang kedua, alhamdulillah kita memiliki dewan pengawas syariah yang sangat mumpuni, sangat expert di bidangnya. Ada dua. Yang pertama Pak Has Harudin Latif. Beliau adalah direktur dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Institute. Sangat faqih, sangat ahli dalam urusan fikih muamalah. Dijadikan rujukan bagi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan dalam alternatif-alternatif opini atau fakta-fakta terkait dengan ekonomi syariah. Yang kedua, kita diawasi oleh Pak Suhaidi Masud. Beliau adalah Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Jadi secara ekspertis bisnis syariahnya sangat luas, sangat mumpuni. Dan dari dua DPS tersebut, insya Allah operasional interview syariah bisa dipastikan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di Indonesia. Lanjut. Nah, apa saja produk-produk yang bisa ditawarkan khususnya kepada rekan-rekan Mitrans, mitra-mitra dari Mitrans? Investree Syariah sendiri ada beberapa produk yang mungkin bisa digunakan. Yang pertama, kita punya produk invoice financing. Produk tersebut digunakan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki reputasi pekerjaan, sudah memiliki prestasi pekerjaan, sudah menagihkan, berarti dia sudah memiliki invoice. Invoice tersebut biasanya dibayarkan dalam bentuk tempo 2, 3, atau 4 bulan kemudian, padahal di saat yang bersamaan, pelaku usahanya butuh dana atau modal. Nah, produk tersebut kita sebut sebagai invoice financing. Dasarnya dari invoice. Nah, produk tersebut yang menyumbangkan kontribusi terbesar bagi portofolio Investree. Portofolionya sudah mencapai 74% dari portofolio Investree. Kemudian kita juga punya buyer financing. Buyer financing itu merupakan bentuk dari supply chain financing, di mana kita bisa membiayai mitra-mitra atau pembeli-pembeli atau partner-partner dari sebuah anchor company. Nah, sebuah anchor company tersebut biasanya sudah memiliki pola kerjasama dalam bentuk supply chain financing. Nah, kepada vendor-vendornya,
yang biasanya harus membayarkan tunai, kemudian oleh anchornya atau perusahaan jangkarnya direferalkan kepada investor untuk bisa memperoleh pembayaran secara tangguh, sehingga otomatis memberikan keleluasaan atas cash flow dari perusahaan tersebut. Produk kedua yang ini disebut sebagai buyer financing. Produk yang ketiga kita punya namanya working capital term financing untuk pengusaha-pengusaha yang sifat pembayarannya rutin. Misalkan mereka punya usaha operational atau maintenance yang dibayarkan rutin setiap bulannya, sehingga mereka menyicil kembali pembayaran pembiayaannya rutin setiap bulannya. Itu kita sebut sebagai working capital term financing. Kemudian kita punya juga yang keempat, online seller financing. Nah, ini yang cukup menarik dan cukup banyak digunakan. Dan kita juga menggunakan dukungan dari Mitras. Apa itu OSF? OSF sendiri adalah produk-produk bagi pelaku usaha yang memiliki integrasi terhadap sistem. Tadi, banyak pelaku usaha yang susah memiliki akses ke bank karena mereka memiliki keterbatasan, laporan keuangan, historical, jaminan. Nah, kita bisa gunakan aplikasi dari sistem-sistem terpadu, contoh e-commerce. Kita bekerja sama dengan beberapa e-commerce, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak, yang melakukan pembiayaan kepada para mitra-mitra pelapak atau vendor dari e-commerce tersebut. Kita bekerja sama dengan e-commerce tersebut untuk kemudian bisa menarik datanya. Data tersebut yang akan kita gunakan sebagai bahan analisis untuk menentukan berapa besarnya pembiayaan yang bisa kita berikan. Sama kepada mitra-mitra Mitrans, kita juga sudah bekerja sama dengan bagaimana caranya. Nah, mitra-mitra Mitrans pastinya sudah bekerja sama dengan Mitran, otomatis track record data transaksi rekan-rekan pengusaha sudah terrecord di Mitrans. Data-data tersebut yang nanti akan kita gunakan untuk kemudian kita simulasikan sehingga kita tahu pengusaha A memiliki kemampuan atau kebutuhan pembiayaan sekian, pengusaha B sekian, sedemikian sehingga ketika mereka melakukan pengajuan akan lebih mudah karena kita bisa mengantisipasi data-data informasi atas riwayat transaksi atau pekerjaan melalui data-data yang sudah diberikan oleh Mitrans. Dan sebagai pengamannya, karena tadi arus lalu lintas keuangannya melalui Mitrans, kita bisa mengintersep kebutuhan pembayaran kembali kepada investor sebagai prioritas untuk kemudian sisanya dikembalikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian selaku pengusaha. Itu yang sangat menarik. Jadi para pengusaha tidak lagi harus datang ke bank manual menyiapkan laporan keuangan, menyiapkan selis jaminan, tapi cukup dengan data-data yang sudah ada di Mitran saat ini cukup menjadi bahan untuk melakukan pengajuan ke kami di Investree. Dan yang terakhir, produk yang juga menjadi produk unggulan di Investree adalah kita dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi agen distribusi dari sukuk negara, sukuk retail negara, atau sukuk tabungan. Nah, itu beberapa produk yang mungkin bisa digunakan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, baik dengan usaha yang ada sekarang maupun dengan future atau proyeksi usaha ke depannya. Dan tadi, dengan sudah adanya Mitra sebagai supporting bisnis bapak-bapak dan ibu sekalian, hal tersebut akan menjadi lebih mudah bagi kami untuk melakukan assessment terhadap portofolio atau profil di situ bapak ibu sekalian. Next, bro. Nah, cara yang terakhir nih, udah tahu itu fintech seperti apa, udah tahu investri seperti apa, realnya seperti apa nih, gimana caranya saya untuk melakukan pengajuan pembiayaan? Sangat simpel. Next. Tapi sebelum itu ada dulu nih benefitnya. Jadi benefitnya apa sih kita harus datang ke Investree, mengajukan ke Investree? Nah, Investree sendiri memberikan privilege nih buat mitra-mitra yang mitras. Apa privilege-nya? Nomor satu, pre-approve limit hingga 2 miliar. Jadi, jika bapak ibu yang punya usaha sangat reput, bisa dibuktikan dengan track record data yang ada dari Mitrans, kita bisa berikan pre-approve atau pengajuan yang sudah disetujui di awal sampai dengan 2 miliar. Sangat menarik ya. Kemudian biayanya terjangkau, mulai dari 1% per bulan.
Yang ketiga, transparan. Tidak ada beban biaya dan prosedur tersembunyi. Semua bisa dilihat secara transparan. Bapak-Ibu bisa coba akses website kita, www.investasi.id. Bapak-Ibu bisa melihat bagaimana proses yang ada, bisa tahu siapa orang-orang di balik investasi, bagaimana portofolio dan historic record-nya. Insya Allah, transparan. Kemudian proses menjadi cepat. Proses pencairan 3-5 hari kerja setelah informasi atau data lengkap disubmit ke BPSD. Sangat cepat. Dan insya Allah bisa mendukung usaha bagi Ramadan dan Idul Fitri yang sudah di depan mata kita. Kemudian margin kompetitif mulai dari 12% per tahun atau 1% sampai 1,4% per bulan. Nah, pertanyaannya nih, bedanya apa nih? Biaya yang terjangkau 1% di atas dengan margin kompetitif. Nah, tadi bisnis kita adalah mempertemukan antara lender dan borrower. Nah, kalau kita ngomongin margin, margin adalah kompensasi biaya atau keuntungan yang kita berikan kepada lender atau pemilik dana. Besarannya 1-4% per bulan. Nah, kalau biaya, nah kami selaku platform juga berekspektasi untuk mendapatkan keuntungan atas transaksi yang sudah kita arrange. Misalnya ekspektasi keuntungan yang kita inginkan atau yang kita tawarkan adalah 1% per bulan. Jadi, kalau kita coba jumlahkan sebenarnya sangat make sense sih dengan fasilitas yang ada sampai dengan 2 miliar, dengan kemudahan-kemudahan, dengan kecepatannya, dan tanpa jaminan yang ada. Bapak-Ibu bisa fair tadi. Selalu kita harus menghitung ulang kebutuhan pembiayaan kita sesuai dengan kemampuan kita, dan Bapak-Ibu secara fair juga harus hitung dengan konsep P2P, khususnya investasi yang ada saat ini, apakah masih make sense, masih visible dengan kondisi keuangan Bapak-Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah, karena tadi sudah terintegrasi dengan Mitrans, maka otomatis repayment-nya akan jauh lebih mudah. Kenapa? Kita bisa mengintercept, dan nah yang Bapak miliki melalui Mitrans secara prioritas untuk melakukan pembayaran kembali kepada industri. Jadi, keuntungannya sudah sangat menarik ya Bapak-Ibu sekalian. Semoga setelah materi ini ada tanya-jawab, dan kita real coba aplikasikan dengan pengajuan langsung melalui Mitrans. Caranya gimana? Next bro. Caranya sebenarnya simple. Tadi Mitrans menyiapkan kampanye kepada merchant-merchant yang memenuhi syarat. Jadi tetap triggernya selalu dari merchant, selalu dari Mitrans. Mitrans akan memberikan rekomendasi kepada merchant-merchant yang memenuhi syarat-syarat atau kriteria industri. Kemudian merchant-merchant yang terpilih atau yang mengajukan diri dan akan mendapatkan informasi yang lebih detail tentang apa itu investasi, bagaimana proses dan syaratnya, bagaimana commercial terms atau kondisi bisnisnya, untuk kemudian kalau mereka setuju, mereka bisa ajukan pembiayaan. Nanti Mitrans akan merchant-merchant dari Mitrans akan diberikan form isian untuk melengkapi data-data yang ada.